Informasi pertama, Mirsa, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Provinsi Bali terbakar Kamis dini hari. Satu bangunan yang digunakan samsat pengurusan SIMB dan kantin ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan di kawasan kantor Bapeda Bali, Jalan Cok Agung Tresna dan Pasar pada Kamis dini hari. Bangunan yang digunakan sebagai ruangan pengurusan SIMB Samsat Polda Bali ini ludes terbakar, termasuk bangunan kantin yang berada di lokasi tersebut. Menurut petugas BPBD Denpasar, titik api awalnya muncul pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api selanjutnya menyambar seluruh isi ruangan hingga ludes terbakar. Tiga tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Api baru berhasil dipadamkan pada 1 jam kemudian.